Ya, rekan-rekan, selamat siang ya. Hari ini, siang ini saya masih berada di campground Gunung Tanggamus. Nih, masih di campground ya, belum geser ya. Gunung Tanggamus, tepatnya ya mungkin kurang lebih sekitar 5 kilo dari Gisting ya. Pendakian tadi malam, sekitar pukul 8 sampai sini, sekitar pukul 11. Nah, ini menarik, di bawah campground tepat di samping saya di sana itu ada perkebunan kopi ya. Tadi malam coba saya lihat, karena rencananya pagi ini saya pengen tahu kopinya seperti apa dan ada apa aja di kebun itu. Yuk ikuti kegiatan Sekolah Kopi Story pada pagi hari ini, tanggal 17 Agustus 2023. Nah, ini men, kita berada di samping ya, samping jalur pendakian. Nah, aku lihat ada banyak kebun kopi di sini. Eh bang, ya. Baru naik? Iya. Banyak kebun kopi, tetapi juga ada beberapa pendaki ya yang baru naik. Ini salah satunya nih. Kalau vegetasinya hijau banget. Jadi yang keren di bawah sana ya, sama yang di atas ini. Saya coba nyari jalan untuk turunnya ini, kan. Oke, ini pas di tengah ya. Di belakang saya ada kebun kopi, kita coba yang ke atas dulu kali ya. Yaitu yang ke atas. Oke, rekan-rekan. Tampaknya ya, kalau secara penglihatan saya, kebunnya subur hijau. Cuman belum dilakukan pemangkasan sih, atau nggak tahu kenapa, mungkin sistemnya di sini seperti itu. Jadi sangat rimbun ya, rimbun. Cuma saya harus jongkok kayak gini. Nah ini ya, aduh. Oke, nah ini kebunnya salah satunya di sisi kanan dari kebun yang menurutku yang paling mepet di mendekati puncak Gunung Tanggamus. Masih di fase pembungaan bunga. Jadi memanjang ke atas sana tuh. Memanjang ke atas. Tapi seperti teman-teman lihat tuh. Ini tuh vegetasinya itu penuh dengan daun dan tangkai itu sampai ke ujung sini. Kayaknya mungkin belum dilakukan pemangkasan atau apa, saya juga kurang paham. Luas memanjang. Jadi sampai ujung kayu kering itu masih full kopi. Nah, ini dominasinya Tugu Sari ya. Dominasinya Tugu Sari. Udah di okulasi, udah disambung kipas. Kebunnya juga nggak terlalu bersih gitu, jadi mantep sih menurutku juga. Nah, ada pohon pisangnya, ada alpukat di sana. Nah, ini lagi pembungaan. Sari, kita belum ini apa maksudnya nampak yang buahnya. Ini baru yang motoyuyu. Ada sebagian jenis bagio juga di sini. Jadi kebunnya sisi sebelah kanan saya situ itu adalah campgroundnya. Nah, ini kebunnya pas di sebelah kiri. Ke bawah sana rekan-rekan. Nah, kebunnya memanjang ya. Kayaknya ini punya satu orang deh. Sampai ujung sana. Ujung banget. Ini maksudku mungkin ya. Ini masih full banget daunnya sama ranting-ranting tunas airnya nih. Yang harusnya di fase pembungaan ini udah selesai sebelum pembungaan. Udah diranting, udah dipangkas. Dari deket ya, tuh
ini subur banget, tapi subur daun. Ini sangat disayangkan ya rekan-rekan, maksudnya ini tanahnya juga subur, cuman ya ini karena kurangnya pemangkasan ini. Ya nggak tahu ya, mungkin pola di sini kopi akan lebih bagus seperti itu. Tapi menurutku sangat disayangkan, tapi ya mantep sih untuk kondisi tanahnya, gokil. Nah ini yang udah bentuk biji buahnya ya, gede-gede banget. Karena memang tanahnya subur. Ya teman-teman bisa lihat juga lah nih, daunnya kokoh, hijau. Gak ada persoalan sih kalau masalah vegetasi. Cuman kurang pangkas aja. Oke, rekan-rekan pejuang kopi seluruh Nusantara, sepertinya saya hari ini langsung melakukan pendakian lagi ke puncak, ataupun mungkin bisa juga sih kalau nanti cuacanya kurang kondusif mungkin langsung turun. Rencananya ada perjalanan juga ke Talang Padang, sana juga pengen tahu kopinya seperti apa. Oke, ikuti terus perjalanan Sekolahmu Kopi Story. Saya Fahru, Sekolahmu Kopi Story dari Tanggamus, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.